Halo teman-teman semua, Sobat Lumen Channel. Gimana kabar kalian pada hari ini? Semoga selalu sehat walafiat ya, dan semoga selalu dilancarkan rezekinya. Amin. Pada video kali ini, mari kita lihat proyek terbaru di Kabupaten Purworejo, tepatnya di Kecamatan Butuh, yaitu overpass Tegal Gondo. Namun sebelum lanjut videonya, mari yang belum subscribe, subscribe terlebih dahulu ya, dengan cara klik tombol merah yang ada di bawah dan juga tekan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video terbaru dari saya. Rute untuk menuju overpass Tegal Gondo untuk yang dari arah timur atau dari arah kota Purworejo, kita melewati Polsek Butuh lalu belok ke kiri. Sedangkan untuk yang dari arah barat atau dari arah Kebumen, sebelum Polsek Butuh kita belok ke kanan. Overpass di Kecamatan Butuh ini menjadi penghubung antara desa Tegal Gondo dengan desa Polomarto dan Tlogorejo. Isunya overpass Tegal Gondo ini akan menjadi exit tol Cilacap Yogyakarta yang akan dibangun pada tahun 2022. Overpass Tegal Gondo berada kurang lebih 500 meter di sebelah selatan Jalan Raya Kuto Arjo Kebumen. Oke, kita hampir sampai di overpass Tegal Gondo. Bisa kita lihat ya, jalannya sudah diaspal dan juga sudah di garis marka, teman-teman. Thank you.
Oke, teman-teman, keren banget ya ini overpass Tegal Gondo, proyek pertama di Purworejo ini. Nah, kebetulan banget ini pas saya rekam ada kereta api lewat nih, teman-teman. Wah, keren banget. Nanti coba kita tunggu di atas ya, tunggu kereta api lewat di atas. Saya kesini sore hari ya teman-teman, jadi ini masih rame, masih agak rame soalnya spot baru juga. Bisa jadi ini spot baru Purworejo. Untuk foto-foto kalian bisa datang ke sini ya, ke overpass Tegal Gondo, mumpung ini lagi baru. Nanti kalau siapa tahu ini jadi rame malah kalian susah buat foto, teman-teman. Nah, ini mumpung masih baru, jadi kalau kalian pengen foto-foto cepatlah segera ke sini. Nah, itu jalan raya ya. Sebelah sana itu ada motor yang ke sana ya. Itu jalan raya. Jadi ini agak kurang lebih 500 meter agak masuk ke desa Tegal Gondo, teman-teman. Nah, ini kelihatan jelas ya. Nah, itu ada truk, ada mobil. Nah, itu jalan raya ya, teman-teman ya. Viewnya keren banget pokoknya di sini. Siapa yang mau foto segera kesinilah mumpung lagi sepi, cepetan. Oke, teman-teman, ini kita sudah di atas ya. Ini coba kita tunggu kereta api, kira-kira lama enggak ya. Yang tadi itu sebelah ini, posisi gini sebelah kanan kereta api lewat. Nah, ini kita tunggu yang sebelah mana yang lewat lagi. Itu teman-teman, datang kereta api di jalur sebelah kiri. Nah, itulah bro proses syutingnya. Tadi lari-lari ya, soalnya nanti keburu keretanya jauh. Oke bro, cukup sekian dulu ya video kali ini dari saya. Yang belum subscribe, subscribe ya. Pencet tombol merah dan juga pencet lonceng. Nggak pencet lonceng nggak apa-apa, tombol merah aja. Oke, terima kasih sudah menonton. Bye-bye.